Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Bapak siapa namanya Pak? Saya Sabto Wahyono. Ini dari mana ini? Dari Kemiri Kulon Progo. Bergodo Yudo Manggolo, Kemiri Margosari. Pengasih Kulon Progo. Oke. Ini mau apa? Menunjukkan apa ini? Atraksi apa? Atraksi nanti Nyageng Serang. Ada kesatria perempuan di atas air, nanti dia naik kuda tapi di atas air dia, nanti atraksinya begitu. Berapa personel Pak? 120. Ini kuda khusus ya? Ya. Sering, selain di Klaten sering juga di daerah lain ya? Kemarin di Jogja, terus kemarin juga di Kulon Progo sendiri, dalam menoreh karnival kita juga sebagai pembuka. Bergodo Yudo Manggolo kapan berdirinya? Tanggal 24 Agustus 2019. Oh, baru ya? Baru, Pak. Nomor HP berapa ini? Nomor kontak person? Ya. Nomor kontak person berapa? Saya 081-227-530-054. Bapak selaku? Ketua. Siap. Makasih, Pak, ya. Yeah. Semangat, Pak, ya. Semangat, Pak. Terima kasih. Siapa ya Pak? Kesdian, main pesi. Ada buka apa Mas Hakim? Ada masalah apa? Selamat pagi Mbak Tia. Ya. Nama lengkapnya Mbak Tia siapa? Mutiara Ibu Pamungkas. Gimana perasaannya ini naik kuda ini, kuda-kudaan? Biasa aja. Ini latihan berapa kali? Jarang latihan, tapi sebelumnya udah tampil beberapa kali di beberapa event. Ini alumni mana Mbak Tia? Apa? Alumni mana? Kampus? Kampus STTK di Yogyakarta. Siap. Apa yang disampaikan, pesan moral apa melalui pentas ini? Jadi intinya tuh kita harus membudidayakan budaya kita sendiri. Seperti Nyageng Serang adalah suatu maskot di daerah saya, yaitu Nyageng Serang. Oke. Enggak deg-degan ini ya? Enggak ya. Tinggalnya di mana Mbak Tia? Di Kemiri Margosari Pengasih Kulon Progo. Oke, siap. Makasih ya. Semangat. Ya. Raihan Wibisana. Nah, saya Putri Nurmala Yeka. Nah, nek gawe jenenge anake penak ngene iki lho. Rosit. Nah, iku enak mulu. Enak banget iki menak iki MC nang iki ya. Yo, iki yo ana angel iki. Dilatih rada ketekok. Anak